Bau. Bau padu be. Assalamualaikum. Selamat datang ke Batam Vlog. Terima kasih kepada yang menanti video aku. Hari ni aku buat video balik. Kemarin tak buat video sebab biasalah hari Jumaat ni busy sikit. So hari ni hari Isnin lah, pukul 1.29 minit pagi. Aku makan yang ada dekat depan aku ni. Sebelah sini asam pedas jenaha, dan sebelah sini asam pedas daging. So asam pedas jenaha ni RM10, yang ni daging RM8. Aku tengok banyak juga portion dia. Daging dia tu banyak daging ni. So yang ni jenaha. Ha, tu dia ikan jenaha. So asam pedas ni daripada Abang Cik Asam Pedas. Hampa boleh pergi dekat Facebook dia. Nanti aku akan letak link dekat bawah. Hampa boleh tengok. Facebook personal dia pun ada. Aku akan letak link. Page dia pun ada. So nanti aku akan letak link. So aku nak makan ni. Aku tak sabar lah tengok asam pedas ni. Aku boleh tahan juga favorite asam pedas kalau yang macam ni. So kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzaban. Amin. Eh, sebelum tu kita minum air. Sebelah aku ni air teh air bini aku manjur. Minum saya teguk sebelum makan. So kita nak rasa kuah dia dulu. Bismillah. Asam pedas dia sedap. Member aku kata asam pedas dia pedas. Tapi ni aku rasa tak pedas mana pun. Besok aku boleh makan. Ui, nampak daging dia lembut. Kita buah daging dia kat sini dulu. Sebab kita akan ikan. So kita nak rasa daging dia. Kuih lagi dia lembut. Kuih terang juga. Bismillah. Wih, sedap wih. Lama aku tak kenal asam pedas macam ni. Asam pedas Melaka. Dia punya pedas-pedas dia, pedas-pedas manja. So dia dah letak bendi kat sini. Setengah asam pedas. Bendi tua ni, bendi muda. Wih, sedap wih. Asam pedas dia gini lah. So aku nak rasa kuah asam pedas ikan jenaha lah. Buih ni lain. Ambil ikan jenaha. Weh besar weh ikan jenaha ni lah. Tu Allah luruh. Besar lah. Ikan kecil RM10. Bagi aku jenaha memang mahal. Bapa faham lah. RM10 bagi aku balik ya. Hui. Jenaha dia manis elok. Hui, puas hati. Nanti aku akan letak senarai harga. Nampak boleh tengok.
dekat description ya. Description video ni aku akan letak harga. Semua jenis macam-macam ada dekat dia asam pedas. Bukannya bukannya jenahak dengan daging saja. Dia ada ikan pari, banyaklah dia ada banyak. Apa boleh tengok dekat description eh. Apa tunggu sekejap, aku terlupa satu benda. Apa tunggu sekejap. Sebenarnya terlupa satu benda tadi yang tahu. Benda favorite kalau makan dengan asam pedas ni. Aku tak tahu lah orang lain. Orang lain punya style macam mana, aku punya style. Ni dia. Papadom. Aku punya style kalau makan asam pedas kena ada papadom. Oh, bau mari. Bau. Bau padu bek. Wih, kenikmatan makan papadom asam pedas nasi putih. Wih, daging dia banyak wih. So, kita nak cakap banyak lah. Sekarang hang boleh makan lah. Untuk portion seorang hang boleh makan. Dua orang pun boleh. Bagi aku dia punya makanan, dia punya asam pedas dia tak pedas. Pekat, melekat, puas hati. Ikan dia mana-mana he. Siapa tak percaya, hampa try lah makan asam pedas dengan papadom. Wih, lalat memang ni. Wih, puas hati. Dia punya asam pedas dia. Daging dia lembut. Ikan dia terasa lagi manis dah. Makan dengan papadom lah kan. Bukan nak kata, jom kita minum ayak. Teh ais. Jemput minum.
Ui, puas hati asam pedas dia. Siapa yang nak cari asam pedas untuk area Alostang, hampa boleh pergi dekat Facebook sahabat aku ni. Dia sahabat kepada sahabat aku. Hampa boleh pergi Facebook dia, hampa boleh tengok dekat description, hampa boleh order asam pedas ni untuk area Alostang. Dia akan COD dekat hampa. Dan asam pedas ni yang special dia hanya ada di bulan puasa sahaja. Dia kerja di Johor, dia balik main daripada Johor ke Semang dengan dia tadi. Sebab PKP ni semua, dia balik, dia sangkut, dia balik sebelum PKP, dia sangkut dekat Alostang. Asam pedas ni dia jual di Bazar Ramadan Stadium Alostang. Lah ni kita duduk ada dalam PKP, so Bazar Ramadan tak ada. So dia buat asam pedas untuk COD sahaja. Hanya bulan puasa, hari lain tak dapat. Itu yang special dia. Bagi aku memang sedap gila asam pedas macam ni. Tak payah nak pi Melaka, nak pi mana-mana nak beli asam pedas. Aku tak tahu ni asam pedas mana, tapi memang sedap. Cara dia masak ni aku tak tahulah, cara masak Melaka ke. Sebab asam pedas ni banyak banyak tempat yang boleh buat. Kedah pun ada juga asam pedas. Kalau Kedah punya asam pedas, dia punya cayak sikit kuah dia. So yang ni memang padu. Bagi aku berbaloi. Yang ni RM10, daging RM8, jenahak RM10. Memang berbaloi sangat. Ikan dia, kuah dia terasa dengan ikan. Faham tak? Bila hang hirup kuah ni, alhamdulillah. Oh, sedu pula dah. Bila hang hirup kuah ni, hang rasa manis-manis ikan tu ada lekat dekat dalam kuah. Yang kuah daging ni pun sama. Bila hang hirup kuah daging, oi, sedu. Bila hang hirup kuah daging ni, hang akan rasa manis-manis daging tu ada di kuah. Apa boleh pergi dekat Facebook dan apa boleh tengok siapa yang duit area Lostak. Dan siapa yang tengok video aku, jangan lupa like, jangan lupa share dan jangan lupa follow aku punya Instagram, aku punya Facebook, aku punya Twitter, aku punya YouTube. Apa, jangan lupa subscribe. Kita jumpa lagi di video akan datang, insya-Allah. Stay safe, duduk dekat rumah, jaga jarak anda, sentiasa cuci tangan. Jangan keluar merata-rata, kita jaga kita, insya-Allah. Jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum.